Selamat pagi, saudara-saudara. Nah, kilo. Iki tutup speedometer dari Mika Honda Grand tahun 92 lo. Ke tahun 92 sampai saya kira lo. Lon. Rengat-rengat kayak ngene ya. Nek kepingin awet yo aja dipanas-panas no sepedae. Kepingin awet mana ya dilaminating sepedae ya. Jadi gak kena panas foto gak kayak ngene iki. Ono cara nih solusi nih. Nah, iso nggawe uli bekas. Iso nggawe lengo keltik, jelanta. Tapi saiki lengo larang rek. Jadi yo ndolek sing murah-murah uli bekas. Uli tap-tapanmu lho gawian ya gak apa-apa iku. Lah iki saiki aku mumpung ono uli, iki tapi nggae uli iki aku rek. TDR Hack Teknologi. Oh. Iki biasanya digaranti tapi ono iki ya. Ya apa mana ya? Sing iki sementara ya. Tak utuno cara nih. Kayak ngilangi ben rengat-rengat iki ilang. Gosok-gosok rek. Wes diwosok-wosok terus. Wosok-wosok yo. Apakah bisa berubah? Didelok kok nanti ya. Ya wis ya omane, wis perjuangan ini iki, peda lawas ya, peda tahun 92 ya. Yes, iki nek ngene ae. Iki mek ditekan-tekan tipis-tipis ngono ya. Sing pas ini iki nek pas nek rengat rek ya gak iso, nek wis pecah ya gak iso. Tapi ya usahane ngene-ngene iki ae. Halus-halus tipis-tipis. Jarno ya. Nek kepin awet iku sekirane ya jam sedinoan dikek uli jarno cek tiap apa no lo ya apa rada berkurang ya. Bukan sulap, bukan sihir iki. Nah nek wis ngene ono iki ono rengate iki rada iwu rek. Nah ya wis ngene iki usahane tangan-tangan kabul luli ya apa mana ya. Nek kepin gak ngene mana ya tuku anyar rek. Ojo gaya cara-cara kok gini iki tuku anyar ya gelis kari masang tok doh wih rata halus ya sawangan ini iki sulapan iki bukan sulap bukan sihir iki lo ya apa bener ah dewe iki lo rata berkurang kerengatan ini ya diteken-teken ojok nemen-nemen kok pecah ngomis barang lawas ya perang tahun 92 ya. Jenenge Honda Grand 92 limited edition. Oh iki koyo ana pecah iki rek. Dadi mungkin gak iso ilang sing iki. Duh. Rosok lumayan. Dikosok-kosok terus sing sabar. Dikosok-kosok ben oleh hadiah undian. Ya apa? Lo berkurang ya. Ya wis ngene iki, sabar. Sabar lang telaten. Jar ini wong-wongan ngono, sing sabar. Urip kan kudu sabar. Sing ngene iki. Ya, lo, ya apa? Lo berkurang. Ketok nggo wanteng lek. Jenenge pondok murah. Pondok larang itu kok anyar. Dihalus-halus iki ben minyake meresep, uline ben meresep. Kan Mika dadi pecah-pecahane ku meresep uline dadi ben ilang. Nggone pas rengate ku lho. Kudu sabar, rek. Ya.
ya. Oke, sik ditunggu. Jarno sik, kita tunggu sampai 1 jam. Ya, sik sampai 1 jam. Lah ini sudah hampir 1 jam, guys ya. Iki 1 jam iki, Rek. Nah, 1 jam tak diamkan uli tadi 1 jam loh. Sudah hilang ya. Bekas-bekas ulinya masih ada. 1 jam sekarang coba dibersihkan dulu ya. Iso hilang tenan berarti ya. Tuh. Ya, hilang ya. Oke. Tapi tetap enggak bisa bersih 100%, tapi Pak palingan yang retak-retak tadi sudah hilang ya. Enak wis gak tuku maneh, anyar, irit, duit gak kalong. Oke. Tuh. Oh. Nek kepin resik maneh, ya tuku anyar lho, Rek. Ya. Ojo diakal ae iki. Jeneng wong nek duwe ya diakal ae ngene iki. Sebangsa ngakal ae ya. Nah, persene karo kombal. Nah, sip. Ganteng kan? Oke. Okay. Ya, masuk ya. Oke. Okay. Sip. Guys, ngilap. Tapi tetap masih ada beberapa baret-baret yang masih belum resap. Kalau pengen hasil maksimal ya ditunggu sampai 1 harian dengan menggunakan uli, terserah uli, minyak goreng, terserah sembarang ya pokoknya. Pokoknya dihakal ngono nae lur ya. Tutorialnya kayak gini kayak ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, joss.